Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi ceritanya hari ini Minggu pagi jam 9.30 saya lagi mau melakukan perjalanan dari alun-alun Lamongan ke Masjid Namira Lamongan. Jaraknya kurang lebih 4 km, mungkin butuh waktu sekitar 10 menit kalau dari sini. Nah, sekarang ini saya lagi ada di lampu merah alun-alun Lamongan, tepatnya di Jalan Lamong Rejo. Di sebelah kiri ini ada kantor pos Lamongan. Di sebelah kiri ini juga banyak banget orang yang lagi jualan kalau pas lagi liburan lor. Soalnya banyak banget orang-orang itu yang ngajak anak-anaknya untuk main-main di alun-alun Lamongan. Dari sini kita lurus 200 meter, kemudian nanti belok ke kanan menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di lampu merah ini kalau belok kanan itu bisa ke Madi, kalau belok ke kiri itu bisa ke Telkom, bisa ke SMP 1 juga. Nah, ini lampunya sudah warna hijau, kita lanjutkan lurus saja. Di sebelah kanan itu ada gedung Sekda Kabupaten Lamongan lur. Di depan itu ada bundaran, kita akan belok ke kanan. Masuk ke jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari sini mungkin sekitar 100 sampai 120 meteran, habis itu kita belok ke kiri. Suasana lalu lintasnya kalau hari Minggu ya seperti ini lor. Banyak orang-orang yang lagi jalan-jalan. Di sebelah kanan itu kelihatan gedung Sekda Kabupaten Lamongannya. Nah, di sini di pertigaan ini kita mau belok ke kiri. Ini nggak tahu ada acara apa kok banyak sekali orang-orang yang jalan-jalan. Di sebelah kanannya ini ada Hotel Mahkota lur. Kita masih lurus saja. Kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 km di depan nanti ada perempatan. Di daerah sini itu ada toko roti yang cukup terkenal di Lamongan, itu namanya toko Lily Bakery. Biasanya banyak banget lor orang-orang yang kalau lagi ada hajatan, entah nikahan, sunatan atau apa gitu, pesennya ya di situ, pesen roti lili situ. Dan di sampingnya itu ada warung soto dan nasi goreng Jawa, itu lumayan enak. Saya beberapa kali makan di situ lor. Nah, ini sebelah kanan ini toko lilinya. Kita masih lanjut terus. Nanti di sebelah kanan juga ada toko baju yang cukup besar, namanya Gading Kuning. Di sana itu selain jual baju juga ada banyak mainan anak-anak. Jadi kalau kalian punya anak kecil bisa diajak main-main ke situ juga lur. Nah, di lampu merah ini
kalau kita belok kanan itu bisa ke Pasar Sidoarjo Lamongan, kalau belok kiri itu ke Jalan Sumargo. Di sana bisa sampai ke Rutan Lamongan, Rumah Tahanan Lamongan juga. Di sini saya masih lanjut saja. Oh ya, di sini itu Jalan Sunan Derajat, Lur. Di seberang sana sisi kanan setelah lampu merah itu ada Masjid Sunan Derajat. Terus di sebelah kirinya itu ada pos polisi. Ini lampu merahnya sudah hijau, kita lanjut lagi. Kondisi jalanannya seperti ini, Lur. Lumayan padat itu. Banyak kendaraan-kendaraan yang lewat. Di sebelah kanan ini ada pom bensin. Di sebelah kanan ini ada Rumah Sakit Muhammadiyah. Rumah Sakit Muhammadiyah Kali Kapas Lamongan, Lur. Nah, di sebelah kiri ini ada gardu induk PLN. Kita masih lurus. Mungkin ya kurang lebih 2 menitan lagi kita sudah nyampe. Di sebelah kanan itu ada warung yang cukup legend, Lur. Warung Kaliote. Mungkin itu cabangnya. Yang pusatnya itu kalau enggak salah ya yang di Kaliote sana. Di jalur pantura yang arah Babat sana. Di sini jalannya agak sedikit nggak enak. Mungkin hampir setiap kali kalau musim hujan kan kayak gitu, aspalnya sedikit rusak. Nah, itu di depan sudah terlihat sisi kanan tadi, terlihat menaranya Masjid Namira. Kayaknya nggak sampai 1 menit lagi kita sudah sampai ke sana, Lur. Nah, ini Lur, alhamdulillah
kita sudah sampai di pintu masuknya Masjid Namira. Sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe ya, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.